terakhir di Warung Indo, rumah makan ngapak barokah. Apa tadi ya namanya itu? Indo Rasa Restoran, guys. Sebelumnya aku udah pernah ngevlog dan makan di sebelah, dan sekarang aku mau coba pesen di sini. Nah, ada apa aja sih menunya? Karena kebetulan hari ini kan bukan hari weekend dan aku juga lagi ada keperluan sedikit. Ini bukan hari libur, makanya aku sekarang lagi mampir dulu. Soalnya pas buka puasa belum ini loh, belum sempat makan, baru minum aja tadi di taksi. Dan sekarang juga di Taiwan lagi lumayan ini ya, kondisinya lumayan ketat lagi. Pokoknya kita harus selalu patuhi protokol, harus bawa hand sanitizer dan jaga jarak. Pokoknya jangan sampai lepas. Kalau bisa jangan makan atau apa dibuka di tempat keramaian kayak gitu. Mampir ke rumah ke Taipei. Aku tadi naksir blusnya loh. Sekarang lagi musim panas. Kalian bikin itu ya. Kalian bikin videonya karena lagi ngikutin giveaway. Doain ya semoga giveaway-nya berhasil. Amin. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Oke guys, sekarang malam lebaran di Taiwan dan ini kondisinya apa ya, di Taiwan udah mulai lumayan ketat lagi ya. Sebenarnya kemarin-kemarin juga udah ketat, tapi masih banyak sampai belibet cut, tapi masih banyak juga di luar sana yang nggak mematuhi protokol. Kalau masih sekitaran rumah sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau di tempat keramaian kayak yang di luar sana gitu kan, di kereta atau pas di tempat pariwisata banyak juga sih orang sininya. Kalau orang sini kan mungkin ada uang ya, walaupun kena denda juga nggak terlalu gimana-gimana. Tapi bagi kita sendiri, pertama yang penting kita harus bisa jaga kesehatannya, karena dendanya itu lumayan ya guys. Seperti video saya sebelumnya yang di peraturan baru tanggal 1 Januari itu, dendanya kalau tidak memakai masker itu 3.000 NT loh guys. Tapi kalau kita ngeyel, dendanya bisa nyampe 15.000. Oke. Nah, sekarang aku sedang berada di Warung Makan Indonesia Indo Rasa Restoran. Wow, di sini tersedia berbagai masakan khas Indonesia. Ya, banyak banget. Kalian mau tahu? Oke, kita keliling dulu ya. Guys, ini malam lebaran keberapa ya? Keempat kali, ya Allah, aku tuh sedih banget loh, tapi mau gimana lagi ya? Mau gimana lagi, mau pulang juga susah, bertahan juga ya, kita harus syukurin aja. Nah guys, sekarang ada di New Indo Rasa Restoran. Kalau sebelumnya aku udah makan di sebelah, ya di sebelah aku udah makan. Di sini ini jajarannya masih di Warung Makan Indonesia ya guys. Tadi kalau kita datang di toko Rumahku Taipei, di sini pas banget, masih sebelahan. Nah, ini seperti biasa kayak kemarin-kemarin aku nge-vlog, kalau makanan khas Indonesia di sini sistemnya kayak prasmanan. Jadi kita bisa ambil sesuka hati atau kita mau pesen yang udah dibungkus ya, atau yang baru bikin. Ini karena udah malam, udah mau tutup, terus ini kan bukan hari libur, jadinya nggak terlalu rame ya guys. Ini bakso, aku lagi pesen sate. Ada tempe juga, ada tempe. Apa ayo pasti tahu ya, makanan favorit pasti bebek goreng.
Kalian jangan bosen ya kalau lihat YouTube aku, pasti makannya tuh selalu bebek. Atau gimana ya, emang suka. Eh, mau temani nggak ya? Boleh dikit aja. Soalnya nggak libur, aku juga nggak libur, ini cuma ini loh pesenan aku, tetap aja pesennya bebek goreng guys. Jangan lupa mampir ya ke sini. Ini apa tadi namanya, toko apa? Baroka. Itu kan nama lama. Oh, aku nyebutnya tadi iya, nama lama. Toko Baroka masih ada di jajaran ini ya. Paling Y28. Y26 apa? Y26. Ini 28 ya? 26. Yang ini kan kita pas 26. Maksudnya ya? Itu pojok. Y26. 250. 250. Ini benda. Halo? Mau apa? Ini buat makan. Ada ini. Mantap. Ntar masih ada. Bebek itu selalu idola. Bebek itu selalu idola. Ada kerupuk. Makasih ya, Ce. Oke, dua. Dimakan sini. Iya. Belum tutup ya? Hah? Itu hijau udah tutup. Iya. Besok lagi. Halo, guys. Aku takut. Senin Selasa tutup. Kalau datang jangan Senin Selasa tutup. Kalau Rabu sampai Minggu buka. Halo guys, oke, thank you, ini aku udah beli. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Setelah belanja hijab, apalagi ya, sekarang berada di warung makan Indonesia. Oke, sekarang aku waktunya mau pulang. Makasih ya, Ce. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah. Udah sekalian nge-vlog. Iya, makasih Cece. Halo. Oke, guys, sekarang aku mau langsung nyari taksi. Sepulang lagi nih. Udah beli apa? Banyak. Karena ini hari biasa jadi nggak terlalu ramai. Banyakan juga orang Indonesia yang keluar itu yang kerja di pabrik. Jadi bukan yang kayak kita kan jaga lansia itu kalau bukan hari weekend jarang. Kalau aku kan emang karena bosnya punya restoran jadi boleh keluarnya itu bukan hari weekend.
udah ada di luar Taipei Main Station. Ini aku langsung nyari taksi ya guys, aku nggak naik bus atau apa. Jadi aku masih ada di sini. Ini aku mau pulang. Posisinya masih berada di Taipei Main Station di luarnya. Dan aku nanti mau nyebrang, mau nyari taksi langsung pulang, oke? Thank you yang udah nemenin video aku dari awal sampai akhir. Thank you banget ya. Semoga kalian sehat selalu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.